Kita nak pemimpin yang ada akhlak. Gelagat lelaki ini yang meniru gaya dan suara Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap di khalayak ramai semasa berkempen mengundang perhatian netizen. Disebabkan gelagatnya itu, video tersebut tular di TikTok dan mendapat banyak respon lucu dan kagum daripada orang ramai. Jadi saya sebut sekarang, apa yang kita nak? Kita nak pemimpin yang ada akhlak. Kita nak pemimpin yang ada akhlak. Kita nak pemimpin yang paling penting juga pemimpin yang tidak berhutang. Ini kalau hutang pun tak boleh bayar, jadi calon mana? Malu kita sudah. Dia sendiri tak boleh bayar hutang, tapi rakyat nak minta tolong kita. Jadi kita fikir. Dan saya tak yakin, insya Allah, yakin orang Baling semua sedih-sedih. Saya tengok daripada orang muda, insya Allah kita pastikan 12 hari bulan kita kalih pagi. Selamat. Itu dia semangat orang Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun. Ada pantun. Ya, sejak ada pantun ni Azizah bagi. Saya baca. Salam Madani, pembuka bicara. Kerajaan perpaduan membela bangsa. Kebajikan dan kemajuan teras utama. Bayu kena kalih sama dengan Putrajaya. Ya. Penjata Putrajaya, kamu apa? Ya, Beli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut antara beberapa komen daripada netizen berkenaan video tersebut.